Karena semua orang, especially di South Yana Utama, semua orang sehat-sehat. Thus, live a long and healthy life with Cosmo Doctor. Right? So, sebab kita punya Cosmo Doctor di sini senang je. We need lebih banyak numbers. Number kita kalau lebih banyak, maka kita akan extend lebih lama. Kita punya number, hari demi hari, turun. What will happen to our showroom? Tutup. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini adalah berapa hari bulan? 11 hari bulan 6 2023. Saya dan juga Azli Senario. Bang. Kita berada di mana ni? Cosmo Doctor. Okey, hari ini saya dapat bersama dengan pengajar, tenaga pengajar Dr. Cosmo kita hari ini. Cosmo Abang Doctor. Nak tanya soalan Cosmo apa? Cosmo Doctor. Okey Abang, boleh tanya beberapa soalan untuk diorang? Baiklah, ini adalah mereka-mereka yang pakar, yang arif tentang diorang itu Cosmo Doctor. Okay. Jadi kita tengok setiap hari ramai yang datang dia. Okey, betul. Kita kena menjaga kesihatan kita. Okay. Bukan saja kita kena menjaga diri kita. Okay. Kita kena menjaga seluruh keluarga kita. Yeah. Termasuk sahabat-sahabat kita. Sebab itu kita kena share benda ni. Kita kena wawarkan benda ni. Okay. Ramai orang datang makin sihat tubuh badan kita. Okey, apa dia buat kat sini? Kita tanya sikit yang ini. Saudara? Hairi. Okey, Hairi, nak tanya sikit lah dengan Hairi. Okey. Nak tanya Hairi dulu. Okey. Hairi, boleh cerita sikit tentang kebagusan Cosmo Doctor ini? Alright. Assalamualaikum. Thank you so much untuk Abang Azli dan juga Abang sekali. Okay. Alright. Especially welcome back to Cosmo Doctor. Inilah dia Cosmo Doctor Therapy. Especially happening live in Sarjana Utama especially. Alright. Okay. Together therapy ni very simple. Alright. Bila datang saja kat sini, what we doing here, kita improve perjalanan darah seluruh badan kita. Okay, good. Just basic of our human being lah. Okay. Through our Cosmo Doctor Therapy. And to be honest, Cosmo Doctor Therapy since in Malaysia dah 13 tahun sebenarnya. Okay. In Japan sendiri dah 38 tahun. Okay. Alright. Produknya adalah produk Japan. Yes, Japanese technology. Alright. Sebab itulah rugi. As a we open showroom ni, as a advertising showroom. Bermakna terapi ni percuma. Tak perlukan sebarang pembayaran. Sebab kita hope many people, especially community Sarjana Utama, boleh sihat sama-sama. Tak naklah, it's not about how many people yang kita perlu fikirkan. Why not? Dah tahu, for those people yang suffer kat luar sana, tak kiralah sakit apa sekalipun, bawa Cosmo Doctor, kita sihat sama-sama. Okay. Alright. Just duduk saja, we can improve our blood circulation. Itu sahaja. Okey, saya dah faham sikit sebab ini adalah hari kedua saya. Mereka ini adalah merupakan head advisor. Yes, head advisor. Okey, next kita tanya kepada head advisor kita yang kedua pula. Okey, Mr. Mr. Yang. Mr. Yang. Okey, Mr. Yang. Okey, sorry Mr. Yang. Boleh? Boleh. Ya. So okay, kita tanya dengan Mr. Yang. Yes, yes. Macam mana cara rawatan dia? Yes. Sebab yes. Yang bagusnya je Cosmo Doctor ini dia melancarkan sistem darah kita. Yes. Dan pandangan Mr. Yang sendiri. Yes. Apabila Mr. Yang jadi tenaga kesihatan, ramai yang ada kat sini. Yes. Feedback daripada customer tentang Cosmo Doctor ini macam mana Mr. Yang? Alright, so feedback buat mereka ni senang je sebab mereka nak lebih menyebaikan senyuman dan so kegembiraan. Alright, that's why mereka datang, semua orang senyum-senyum je. Okay, yang dulu ada yang muka masam-masam tapi after Cosmo Doctor datang, duduk. Wah, cerianya. Alright, so happy. Dia induce closing lagi lebih banyak orang lagi datang. Okay, lebih ramai orang datang, lebih lama kita akan di sini. And also, sebab mereka suka ada kesihatan. Why not? Saya nak sekeliling saya pun semua sihat-sihat sekali. Why not? Dia introducing lebih banyak. Okay, inilah Cosmo Doctor kita. Alright, dan kita. Saya rasa, ialah saya dah 4 kali, 5 kali ke Cosmo Doctor ni. Yeah. Okay. Saya rasa teruja dengan atas izin Allah. Yang datang berkursi roda, yang datang berangkat. Bila dia datang every day, hari-hari, dia buat terapi dengan Cosmo Doctor ini. Okay. Alhamdulillah ni, mereka dah boleh jalan. Alhamdulillah. Di mana mereka tidak lagi menggunakan tongkat, menggunakan kursi roda. Malahan mereka boleh beribadat dengan kursi. Alhamdulillah. Itu yang paling penting ni. Itulah saya suka dengan Cosmo Doctor ini. Okay. Jadi guys, kalau anda tengok YouTube Hazli Zumaidi channel, anda tidak akan kecewa sebab anda mendapat info yang baik tentang Cosmo Doctor ini. Yeah. Di mana Cosmo Doctor ini
yang paling baik yang sudah saya lihat. Buat. Okey. Ya. Yeah. Okey, kita pergi kepada head advisor yang ketiga. Okey. Mino. Yeah. Mino, rakyat saya. Asal pada bersama dengan Mino. Ya. Yeah. Ya, saya. Cadangan ataupun apa yang Cik Mino buat kat sini? Ha? Maksudnya macam mana tu? Tak, Mino. Gini. Okey. Sekarang ni, Airi dah tanya tadi. Okey. Yang pun dah bagi tahu sedikit. Aha. Yang pentingnya, Mino, Cosmo Doctor ni kita tahu pada itu mereka yang datang sini adalah secara percuma. Betul. Kerana Cosmo Doctor ni yang mementingkan numbers, nak tahu berapa ramai orang yang memerlukan iman. Betul. Cosmo Doctor ni. Jadi, angka-angka tu memainkan peranan yang amat penting. Jadi, macam Mino sendiri, apa yang Mino harapkan tentang angka tersebut? Oh, angka kat sini mengharapkan sekarang ni target kita dah mencapai 380 sekaranglah, okay. Paling banyak setakat ni 380 in sarjana utamalah sekarang, okay. Tapi target kita sebenarnya nak 500 orang. Sebab 500 apa? Lagi ramai orang tahu tentang Cosmo Doctor, lagi lama kita kat sini dan lagi ramai orang sarjana utama. Okey. Okey, guys, datang ramai-ramai ke Cosmo Doctor ini betul-betul sebelah IR Bistro. Yes. Anda bukan saja dapat terapi tetapi anda mendapat kesihatan yang terbaik. Iya. Yeah. Doktor. Aisyah. Okay, yang ini adalah seorang ladies. Iya. Yeah. Yang ini adalah seorang wanita tunggal. Iya. Dia juga adalah seorang penceramah yang hebat. Iya. Setiap kali dong buat dia buat ceramah dengan gelak tawa. Iya. Yeah. Jadi kita tanya pertanyaan Aisyah ni. Betul. Apabila Aisyah ni yang berada dekat sini, Aisyah dapat melihat bagian suasana yang begitu ramai. Daripada pagi sehinggalah nak dekat betul. Tutup. Begitu ramai orang yang pergi silir berganti. Betul. Untuk apa nama ni? Mendapat rawatan betul. Daripada korporatornya. Yeah. Jadi Aisyah punya harapan Aisyah. Harapan Aisyah untuk penduduk-penduduk sarjana ini. Yang bagi mereka yang dah datang membuat terapi sini. Harapan Aisyah kepada pengguna-pengguna suruh mereka share ke apa ke. Betul. Orang-orang baru ke Aisyah? Silakan. Okey. Kalau bagi saya sendiri. So far, sambutan betul. Sambutan penduduk sarjana setakat ni memberangsangkan. Betul. So far, kita punya target pun always hit, always on top lah. Kita sentiasa pas. Betul. And untuk bukan saja dekat sarjana, actually untuk semua, especially dekat Selangor ni, kita kalau boleh, kita harap ramai lagi. Boleh at least try pasti. Dulu. Try dulu. Aisyah yang datang sini pun bukan dekat-dekat. Betul. Try dulu. Daripada mana ceritakan? Dia ada yang datang sini, ada yang dari Terengganu. Terengganu, ada yang dari Kapar. So actually betul. Dari Taiping. Jadi ramai yang sebab mereka tahu je Cosmo Doctor ni adalah yang terbaik bagi mereka untuk buat terapi kesihatan. Sebab itu yang datang daripada jauh betul. Pun membawa hal keluarganya sakit untuk mendapat terapi di sini. Mungkin di tempat lain tak ada. Mereka dapat tahu daripada sahabat-sahabat yang datang kemari, Cosmo Doctor ini berada di sarjana utama Sungai Buloh ini. Mereka datang berduyun-duyun untuk mendapatkan khidmat daripada pakar-pakar kita daripada Cosmo Doctor. Jadi guys, jangan lupa layari Azli Zumaidi YouTube channel. Anda akan mendapat kesihatan terbaik daripada Cosmo Doctor. Jumpa lagi. Bring back to Cosmo Doctor. Sebab kita maybe sini senang je. We want to bring back your smile and also your happiness to Cosmo Doctor Therapy. Okay, kita nak semua orang, especially di sarjana utama, semua orang sehat-sehat. Thus, live a long and healthy life with Cosmo Doctor. Right? So, sebab kita punya Cosmo Doctor di sini senang je. We need lebih banyak numbers. Number kita kalau lebih banyak, maka kita akan extend lebih lama. Kita punya number, hari-hari demi hari, turun-turun-turun. What will happen to our showroom? Wow.
Siapa rasa telur kena silah eh? Ya. Turun a turun 5 kita boleh kita maintain lagi lah, okay? Sebab kita after SPM is the best time to all year to SPM and then bawa lagi banyak newcomer, alright? And also our newcomer 23 orang compared to the day before yesterday. Kawan baru kita naik ke turun. Turun. Yo. Siapa rasa naik kena siap hand? Ayo, seorang pun tak ada. Siapa rasa? Ayo, ada rasa. Very good, ada. Okay. So siapa rasa turun kena siap hand? Ya. Please have a situ mau iklan. Nah, kalau tak extend suara lama tapi orang baru suara tak ada, management akan bagi tahu, okay, tak cukup, kita akan tutup awal lah. Alright, so sebarang newcomer very important, why don't kita check in this session, how many newcomer we have and welcome our newcomer. Everyone, prepare your hands. Okay, siapa orang baru kat tengah? Orang baru eh? Ada. Orang baru, orang baru. Rheumatoid arthritis is a one sickness ataupun disease your immune system atau kita panggil autoimmune disorder start to attack your whole body, menyerang pada kita sendiri. Daripada sel-sel tissue, daripada joint, sampailah ke tulang, sampailah ke sendi, sampailah kepada daging dalam badan kita. Sebab untuk Kak Azian pada last time, untuk Kak Azian kita nampak hari ini tak pernah sama. Sebab Kak Azian dah join Cosmonauter ni daripada bulan 4. Correct if I'm wrong, betul kan? Daripada bulan 4. Mula-mula Kak Azian datang, tak boleh naik motor dan berjalan sangat-sangat pakai tongkat. Hari daripada depan ni, nak duduk, mau ambil masa setengah jam baru depan duduk. Right, tapi tu dulu. Sebab apa tahu? Untuk sakit rheumatoid arthritis, dia punya painful. Umpama dia bayangkan, ambil buka pintu kereta, letak jari, tutup. Bam! Sakit dia banyak. Right, sangat-sangat menyakitkan. Untuk orang ada rheumatoid arthritis, never be easy. Why? Sebab untuk orang rheumatoid arthritis, even nak pakai baju, kena kepala kain pun sakit. Kena shower, retesan air hujan, air shower tu kalau kena dekat badan pun sakit-sakit. Even dekat rumah dulu, pakai tongkat. Memang sangat menyakitkan. Even nak bangun pagi pun sakit. Pendek kata, setiap pergerakan, every movement sangat-sangat menyakitkan. Right? Tapi itu dulu. For the past one year, betul kan? Sepanjang setahun, always pulang balik ke hospital. With the treatment, hanyalah ubat tahan sakit. Untuk cover sakit balik. Tapi still, masalah tetap akan hilang. And the best untuk Kak Azian, kalau dulu mula-mula datang showroom, terpaksa naik kereta, orang hantarkan. Sebab apa? Pergerakan memang terbatas. Tapi lepas datang Cosmonauter, hari keberapa Kak Azian? Yang Kak Azian rasa miskin, my pain become better. I dah tak perlu pakai tongkat. Hari keberapa ingat lagi tak? Hari ke-8 sahaja. For the past one year, hari ke-8 tak boleh nak buat apa-apa. Lepas tu dah tak pakai tongkat. Even dekat rumah dulu pun terpaksa pakai tongkat. Sekarang tongkat ni dah tak ada. Tongkat bagaimana buang? Buang simpan. Ke buang sungai kelam. Kalau buang sungai kelam, kenapa banjir ni dah punca dia? Kan, but now,
Sekarang jalan lebih bagus, getting better dan tak ada tongkat lagi. Makan pun lebih berselera. And the best Kak Azhar cakap hari ini, thank you so much for Cosmo Rotor. Totally change my quality of life. The best of the best, anak-anak ni lah paling happy. Right? Can I share something? Kak Azhar, boleh tak saya share pasal ini? Tak nak tanya sikit ni, kedua-dua perkara yang disebut dia di RA tu, ha. Itu disebabkan apa puncanya kita kena macam itu? Yes, itu sebenarnya pemakanan ke apa ke? Punca segala penyakit, we don't know. Sebab apa yang kita buat hari ini, sakit yang kita ada hari ini, bukanlah hari ini kita buat, esok kita sakit. Tak, dia hari demi hari, tahun demi tahun, start ke develop. Especially boleh trigger yang saya dah ceritakan. Sebab itulah bahaya, sangat-sangat bahaya untuk orang mengalami stres, over stres. Dan yelah, dulu terpaksa jaga arwah suami, betul kan? Ulang-alik hospital, stres, nak kena jaga anak yang membesar. Sebab itulah trigger sickness dalam badan. Tiba-tiba dapat rumah sakit. Tapi tak, siapa ada plan nak dapat sakit dalam hidup dia? No one. I believe no one plan to have sickness and disease, but tapi itulah, when you come to Cosmo Rotor, your quality life has been changed. I so happy. Sekarang dulu kena naik kereta pun naik tasuruh. Sekarang dah boleh ride. Naik ke belakang, anaknya repik, kona, cecah lutut sama-sama. Anak Yani ke? Anak Yani ke yang kona tu? Lelaki. Oh, lelaki. Lelaki. Happy tak ke ASEAN? Wanda, kita bagi sekali kita bukan untuk ASEAN. Hei, semua. Tapi bukanlah dalam sehari. Cuba tengokkan berapa lama. Banyak kan? Attendant every single day. Kurang lama ke cok tu? Dengan saya tu lebih cok sama tapi lubangnya banyak. Okay, alright, why not? Your attendance are very important. Sebab ramai senang je. Because Cosmo Doctor, when I mention, the more you sit, the longer you sit, the better you are. Inilah maksud saya. Bila kita duduk hari-hari, improvement will be better to you. Tapi kalau duduk, contoh saya cakap, cuba minimal 5 hari. Tapi bukanlah 5 hari dalam sebulan. 5 hari in a row, then you just start to see improvement. Dan datanglah hari-hari. The more you come, you have to do. Why not lagi sekali untuk Kak Azhar? 3, 4, very good. Amazing. Alright, so semua nasihat. Kalau kita yang pegang 2020 itu, tahulah orang. Jana, ayah. Masak. Okay, right. Pasti Johan, ada Buni, ada Terapi lah. Okay, make sure pun ada. Bambu ada. Ada Buni, ada Terapi lah. Okay, sekarang muta. Wah, Buni. Ambil dia yang jari. Haa. Dia tak kuat lah. Wah. Okay, atas permintaan. Okay. Kat masih lagi boleh lah. Abang Puan, kita abang perlu test lagi kan? Satu jari. Ha? Ready? Ready. Okay, ready. Nanti abang sentuh saya. Ready? Asyhadu an la ilaha illallah. Wuih! Aku dah tadi lah. Mana dia? Tadi kena tudung, kita kena tudung. Tudung lain. Abang test. Abang test. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan, getaran dalam badan. Oh. Kadang badan abang bergetar dalam satu saat, berapa kali. Okay, ini sekarang ni nak tanya ni. Sambil-sambil diorang check tu, nak tanya sikit ni. Baru timbul semalam dia kata-kata lah. Dia kata-kata. Yang meresap. Sebab bila meresap, dia pergi kat kulit. Dia tak pergi kat kita. So, dia keluar lagi bagus. Dia bersimpan chemical. Lepas tu dah dia keluar. Lepas tu yang kulit. Lepas tu dia rasa kulit lebih lembut. Tidur malam dia keluar. Kalau bersimpan, jadi penyakit. Biar dia keluar.